Oke coy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan paket lagi coy ya. Paket yang saya beli kemarin. Paket ini paket Joran ya. Ini mau saya unboxing sekalian review lah singkat masalah Joran yang saya beli ini. Cuman ini paketnya agak mengerikan sekali coy. Dia nggak pakai apa pipa paralon itu, tapi cuman pakai kardus gini doang. Dan ini goyang. Oke, oglek-oglek gitu. Enggak tahu dalamnya masih bagus atau enggak, enggak tahu sih. Inilah kita coba buka dulu ya, coy. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun dia udah nggak terlalu apa lagi, nggak terlalu ngelem lagi kayak udah pernah dibuka gitu. Cuma pakai plastik bubble warm, apa sih namanya, bubble apa sih nggak tahu. Dan ini dia penampakannya dari luar. Gak ada tulisan lain aja ya, selain ini apa ini tulisannya, nggak tahu. Mari kita buka dulu. Ini kecilnya aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ujungnya selamat coy, alhamdulillah. Mari kita telet sampai bawah, ada nggak kerusakannya ya? Oh, alhamdulillah selamat coy. Nah, ini top sectionnya, kita sini dulu. Dan ini Tara. Alhamdulillah coy, selamat sehat walafiat ya sampai rumah. Ini pemesanan saya pesan tanggal 11 ya coy, dan sampainya itu semalam tanggal 20. Lumayan lama sih, 10 hari karena dari Cina. Joran ini dia. Lemoren. Ada yang versi satu lagi ya, Lemorennya yang harga 200-an. 100-200-an gitulah, dan ini harganya 337 kalau enggak salah saya. Ya, 337 sekian gitu. Dan ini keterangannya line weight 3-6 lbs, lure weightnya 1,5-9 gram. Dan ini ada anti petir. Inilah coy, Joran Lemoren. Panjangnya ini 1,95 662. Ada lambangnya. Dan yang saya suka itu ininya coy. Real set ini. Ya walaupun belum puji, tapi ini udah Cina kali lah. Ini bisa dilepas nih kayaknya nih. Kalau di iklan itu ini bisa dilepas nih ya. Gagang ini kayak jig gitu. Ah, ini bisa lepas. Batnya dia ini pakai karbon hollow. Dan top sectionnya ini dia pakai karbon solid. Enggak sih coy, kelihatan ya. Dia pakai karbon solid. Cuman ini terlalu kecil aja, kecil kali nih. Sumpah nih kecil kali, lebih kecil dari si apa Emperor kemarin. Ring widthnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan di sini 1, 8. Lentur, ini sangat amat lentur.
bukan lagi cukup lentur ya coy, ini sangat amat lentur. Oke lah coy, mari kita mulai membending. Ini ada apa sih, jepitan untuk lur atau sih saya namanya apa. Oke lah coy, mungkin sedikit aja review singkat ini karena kalau ada kerusakan pun kan dia pengembaliannya tuh harus ada video unboxing. Jadi ya hitung-hitung sekalian lah, mana tahu ada kerusakan sekalian juga ada video unboxingnya, bisa kita kembalikan. Oke lah coy, salam youtuber pemula. We'll be right back.